Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan hadir tu. Selamat pagi dan selamat malam. Selamat pagi dah ni. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Jadi insya-Allah ni tuan-tuan live ni bukanlah nak panjang-panjang sangat. Tapi saya agak terkilan lah. Saya agak terkilan beberapa hari ni. Waalaikumsalam, waalaikumsalam hadir tu. Ya, waalaikumsalam, baik. Salam ukhuwah daripada saya. Yang mana yang mengenal saya, saya mengucapkan salam ukhuwah. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada malam ni, tuan-tuan pada pagi ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kita duduk sengat. Uai terkukur official. Okey, okey, baik. Jadi waalaikumsalam, Jadi saya teruskanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah tuan, pada pagi ini saya nak cakap tentang itulah kenapa suka memecah belahkan umat Islam daripada kita nak menyatukan umat Islam. Jadi dalam beberapa minggu ni saya melihat tuan-tuan adalah golongan-golongan yang kita saya sebenarnya nak sebut nama mereka ni pun jadi semut. Sebab apa? Bila kita sebut, mereka ni tak akan mengaku mereka ni Wahabi. Bila kita Wahabi, dia kata mereka bukan Wahabi. Kan? Tetapi itulah pelik. Kalau orang kata kita aswaja, kita mengaku kita aswaja. Tapi golongan ni pelik sikit tuan-tuan. Kalau kita kata mereka Wahabi, dia tak akan mengaku mereka ni Wahabi. Itu tak apalah, mereka nak mengaku tak mengaku tu dia pun punya pasal. Tapi kebelakangan ni mereka seolah-olah menunggu saja. Ustaz-ustaz kita bercakap lebih kurang sikit, mereka dah tunggu dah point nak hantam ustaz kita. Jadi inikah satu akhlak seorang yang mengamalkan ilmu, yang mengajarkan ilmu, ilmu fiqah, ilmu hadis, seolah mereka ni hanya tunggu point silap orang sikit ke, ataupun mereka tidak faham, mereka gunakan point-point tu nak menjatuhkan sesama Islam. Saya tak faham benda ni. Isu Ustaz Muhaizat baru ni, tentang Ustaz Muhaizat kata kalau Nabi SAW ikut belah kanan, Tok Guru ikut belah kiri, maka saya hamba akan ikut belah kiri. Kan? Lepas tu mulalah, oh pompang-pompang kita ni menghina Nabi apa semua kan. Kan? Seolah-olah mereka ni terlampau sayang pada Nabi. Kan? Buat majlis maulid pun hampa kata bina, hampa sayang pun tau. Tak apalah tu tuan-tuan, baguslah mereka ada sayang pada Nabi, itu bagus. Tapi bila Ustaz Muhaizat dah bagi keterangan yang panjang lebar, kan, kenapa dia cakap begitu, mereka tak boleh terima. Oh, mereka kata Ustaz Muhaizat di kaki pusing pula. Saya tak faham tuan-tuan. Kan? Ustaz Muhaizat bercakap tu, perkataan tu bukan kata tak ikut Nabi. Habis Tok Guru ni dia ikut siapa tuan-tuan? Kita yang otak tak berapa pandai belajar pun, kita faham. Maknanya, Ustaz Muhaizat beritahu, Nabi SAW, orang yang mulia, memang kita semua kena ikut Nabi SAW. Tetapi bukanlah kita boleh ambil segala ilmu tu terus ke direct ke Nabi. Kan? Oh, bila orang kata kita ada ulama-ulama yang beryakhozah berjumpa dengan Nabi, mereka kata, oh, ini tak betul, ini palsu lah ilmu apa. Kan? Jadi, ilmu apa sekalipun kita ambil ni berpandukan daripada ulama-ulama yang turun. Daripada Nabi SAW, para-para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kan, dia turun sampailah kepada kita tuan-tuan. Kan? Jadi kalau kita masuk Ustaz Muhaizat tu contoh, Nabi SAW kahwin ramai, lebih pada 4. Adakah kita boleh ikut Nabi macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Kita ni ada had. Nabi dia telah meletakkan had, dan ulama menyampaikan kita, kita tak boleh sama pada Nabi. Nabi dia boleh kahwin lebih, sebab itu dia Nabi. Dia lah pesuruh Allah. Itu perintah Allah. Jadi kita kena kahwin 4. Dan ada beberapa yang Nabi buat yang kita tak boleh buat. Sebab apa? Itu adalah Nabi SAW. Itu adalah kekasih Allah. Dan kita ni sebagai umat kena ikut apa yang yang mana Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, yang mana Nabi tetapkan kepada kita. Jadi penyambung. Dan Nabi sendiri sabda dalam hadis Nabi kan, Nabi beritahu kan, ulama ni adalah penyambung lidah Nabi. Kan? Menyampaikan risalah-risalah. Jadi masuk Ustaz Muhaizat yang tu, tapi mereka dah salah faham. Bila orang dah berbetul, mereka nak panjangkan cerita lagi. Macam-macam.
Attack lah, jabat agama lah, jabat jabatan apa lah, macam-macam jabatan lah. No? Macam ni lah bagi saya. Kan? Kalau hampa tak puas hati, tak tahu mana sangat. Kan? Pilah. Pilah jumpa Ustaz Muhaizat. Ini tak habis-habis nak suruh isu debat. Nak asyik-asyik nak tak debat, 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 debat. Apa faedah ni? Ha? Kalau berdebat antara alim ulama' ni. Apa faedah dia? Dan yang disaksikan oleh orang awam yang tak tahu kepala ekor apa pun. Ha? Yang disaksikan oleh kita ni semua, masuklah kita ni bukan pandai antara mana tuan. Menyaksikan mereka bergaduh. Ha? Perbalahan antara mereka, perdebatan antara mereka. Dan kita tunggu, oh siapa nak kalah, siapa boxing lah. Kan? Oh nak tunggu, oh ustaz ni kena, oh ustaz ni tak jawab, oh. Dah. No. Kadang-kadang ada benda kita kena diam. Sebab apa? Nabi sendiri pun beritahu apa? Ha, lebih baik diam daripada kita nak cakap dengan orang bodoh semua ni. Kita nak tengkar, nak bergaduh ni. Tak payah, tak perlu. Bagi saya tak perlu tuan-tuan. Tutup mulut dan sengat memang mampu pergi lah kat mereka. Tetapi bila kita tolak, ha, bila Ustaz Muhaizat tak mau nak berdebat, ha, Ustaz Muhaizat atau Ustaz Wadi Anwar atau apa-apa yang lain, ha, mereka kata tengok ustaz-ustaz ni pengecut, ha, tak berani nak berdebat. Bukan tak berani, nak tinggalkan maslahat yang lebih besar. Sepatutnya kita ni ulama-ulama tak kira lah hang faham Wahabi ke Wahaba ke Wahadu ke, kan? Bersatulah. Banyak lagi anak-anak muda kita no duduk dalam TikTok bergolek bergelek no. Banyak anak muda muda anak-anak muda kita yang terjebak dengan dadah. Hak tu hangpa tak pi kacau. Ha? Yang hangpa duk kacau lah ni ustaz. No, cakap sikit oh. Bila orang beri terangan hangpa tak diterima. Inikah satu caranya hangpa ni sebagai di title sebagai ustaz tok guru ahli ulama ni. Ha? Saya nak tanya lah. Kerana hangpa lah umat hari ni berpecah. Kerana sikap hampa lah hari ni, banyak orang yang lalai pada Allah SWT. Sepatutnya hampa ni tuk-tuk apa, kata ustaz-ustaz tak kisahlah hampa ni faham apa pun, pergilah jumpa, ha, tak puas hati dengan Muhaizat, Ustaz Muhaizat, pergi jumpa tempat dia, ha, pergi jumpa, pergi sebagai tetamu, pergi jumpa, tanya apa yang tak puas hati, bincang antara hampa sudahlah. Sebab apa? Hampa nak bagi orang lain dengar ni, orang lain takkan faham. Ha? Orang takkan faham bagaimana kaedah dalam apa dalam ilmu ni. Kaedah dalam ilmu ni tak serupa kaedah bertumbuk boxing, semua tak serupa. Ha? Dia kaedah tumbuk-tumbuk berlawan ni semua dia ada kaedah dia. Dan juga dalam ilmu ni dia ada kaedah dia sendiri, ha? Nak menyelesaikan satu masalah, ha? Eloklah berbincang sama apa. Buat apa nak kaitkan dengan umat-umat yang tak tahu apa, yang kurang ilmu macam-macam kami ni. Kan? Oh, asyik-asyik nak berdebat, nak berdebat, nak berdebat. Sampai bila ni? Sampai bila? Patut kita tengok isu yang lebih banyak, lebih penting lagi dua-dua ni. Anak-anak muda kita yang jauh daripada agama. Cuma satu saya beritahu kat puak-puak ni. Jangan terlalu lebih-lebih sangat. Ha? Jangan terlalu lebih-lebih sangat. Yang tu saya boleh beritahu. Saya tak mau cakap apa-apa tuan-tuan. Semua saya nak beritahu. Apa jangan lebih-lebih sangat. No? Hampa jangan ingat ustaz-ustaz, pondok-pondok ni semua bodoh-bodoh tau. Ha, duduk diam takut semua dah. No? Diam bukan berarti takut. No? Dan benda ni saya bertanya kepada Ustaz Muhaizat sendiri dulu. Kenapa ustaz tak mau berdebat? Ustaz Muhaizat kata buat apa nak berdebat? Ha? Depa nak menangkan depa juga. Ha? Kita nak menangkan hak kita, kita nak menangkan pendapat kita. Akhirnya, berpecah. Umat lagi berpecah. Ha, saling menjatuhkan sama sendiri. Tak ada dah timbang rasa hormat menghormati. Saya walaupun tuan-tuan, ustaz-ustaz Hanu, W ni tuan-tuan, walaupun mereka berbeza pandangan, tapi saya tetap hormat mereka. Sebab saya anggap mereka ada ilmu yang lebih tinggi pada saya. Walaupun saya tak suka dengan pendapat itu, walaupun saya tak sependapat dengan mereka, bukan semestinya semua pendapat mereka semuanya tak betul. Ada juga pendapat mereka yang menempati dengan sunnah wal jamaah. Kan? Ada juga yang menempati dengan persamaan dengan kitab suwaja. Jadi saya tak tolak semua. Saya tak hentam semua. Jadi saya menghormati mereka kerana mereka lebih. Dan saya dengar baru-baru ni ada satu ustaz. Ha? Dia mengatakan, oh golongan-golongan yang letak tasbih di leher. Kan? So, dia ada, ha? Dia mengatakan apa? Sebagai sama seperti Tok Sami. Astagfirullahalazim. Tuduhan yang berat. Tuduhan yang berat.
dia masuk dah lah puak-puak Al-Wahabiyun ni, ha, Al-Wahabiyun pakai fake account ni semua kan, ha, dia mula dah, tuan-tuan. Jadi kita jangan lain, kita sekat kawan-kawan tuan-tuan, ha? Mereka ni memang tak berani tuan. Mereka ni akan guna fake account, fake page, ha, nak hantam kita, nak pukul, nak nak hina. Memang inilah kerja mereka. Kerja mereka ni adalah mencakar umat, melebarkan fitnah. Mereka ni tuan-tuan, mereka ni lah, nak cakap apa. InsyaAllah tuan-tuan, no? Saya beritahu yang tu lah. Tak payah layan lah tu mereka ni. Memang kita tak mau layan, tapi kita sedih, ha? Kita sedih sangat tengok hari ni. Seolah-olah Islam ni dah tak ada isu lain dah, ha? Islam ni dah sampai-sampai tak ada isu dah. Tak habis-habis nak bergaduh sama-sama ustaz, ha? Sedangkan solat yang berjemaah, solat yang berjemaah yang Nabi suruh rapatkan saf, tapi bila hari ni dah tak rapatkan saf ni, ha? Tak rapatkan saf ni, mereka tak berjuang sehabis-habisan. Mereka tidak, ha, melawan dengan sehabis-habisan. Tu Nabi kata tu. Ha, Nabi kata suruh rapatkan saf. Ha, tapi bila ada benda-benda macam ni yang suruh renggangkan saf, mereka tak memperjuangkan pun benda ni. Tapi mereka asyik mencari kesalahan-kesalahan. Dan saya nak berbalik pada cerita tadi. Ha, satu ustaz tu, dia mengatakan orang yang gantung tasbih ni so, sama macam Tok Sami. Astagfirullahalazim. No? Saya tak faham sampai tahap tu hang punya lontarkan fitnah hang sama dengan Tok Sami. Eh, Tok Sami pun pakai jam ke? Tok Sami pun pakai cincin. Ada apa pakai cincin, pakai jam ni terus sama dengan orang lain. Habis yang apa pakai kot macam dengan, ha, minta maaf cakap lah, macam dengan Yahudi mabuk tu, apa tak samakan pula. Apa pakai kot ni sama macam dengan Yahudi. Pakaian ni, pakaian. Tasbih ni bukan kita duduk sembah tokong. Ni saya nak tunjuk. Ni tasbih ni alat, alat, alat. Ni bukan mujizat, ni bukan sopa Quran dah. Ni alat, alat mendekatkan diri. Alat nak tasbih, alat nak kira. No, kadang-kadang kira dengan tangan kot tersilap ke apa ke. Pakailah tasbih, no. Alat, alat biasa. Awak tak boleh ke pakai alat? Betul yang duk pakai, duk jual tek 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 tu. Hatu boleh. Hat ni tak boleh. Yang tu boleh ke? Yang ni tak boleh ke? Awak nak tak kat telinga ke, nak tak kat baby kau orang, dia nak tak tangan pun. Ha, adakah bila tak kat kat tengkuk, dia tak sampai bila-bila jalan dia tu dah. Bila dia nak tersebih, dia buka, ha, dia tersebih, kadang-kadang dia tak dalam poket. Yang tu pun nak jadi isu, ha? Yang tu pun nak jadi isu. Oh, orang pakai alat yang yang nak bertasbih ni, nak tak kat tengkuk kau, nak tak kat mana, yang tu pun jadi isu. Allahu Akbar. No, orang yang pakai kod ikut ni semua, yang tu hangpa tak tak mempertikaikan pula. Ha, yang pakai cap lah, yang pakai, kita saya tak marah untuk orang pakai cap atau pakai kod tu lah, tapi mereka ni, golongan-golongan mereka ni, ha, yang tu pun tak kacau pula lah. Astagfirullahalazim. No, saya pun tak faham lah tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan, ha, kita ni tak maulah nak jadi gangster ke apa tuan-tuan. Kita pun nak belajar merubah, tapi hangpa duk hentam hari-hari ni, ya, ni dah boleh mendatangkan satu benda yang tak elok dalam hati, ha, yang boleh mendatangkan perasaan yang tak elok. Kan? Cukup-cukup lah, ha? Cukup-cukup lah. Saya nasihat kepada semua ni, cukup-cukup lah. Tak usah duk carilah salah orang. Jangan duk tunggulah salah orang, ha? Duk tunggu salah orang, salah sendiri Allah Ta'ala, ha? Duk tutup lagi tau. Kalau ya Allah Ta'ala buka salah kita, tak tahu nak lari pergi mana, no? Sepatutnya kita ni tuan-tuan, ajak anak-anak muda suka dengan Islam. Ajak anak muda-muda dengan kasih sayang. Ha? Ajak anak muda, ha? Anak muda ni, apa yang mereka seronok yang boleh bertepatan dengan agama, yang tu kita kena buat usaha dakwah. Tapi hari ni usaha kita hari ni nak bergaduh semua kita. Usaha kita hari ni nak mempecah belah umat. Usaha hari ni nak berbeza pandangan sampai nak mengkafirkan, ha? Sampai nak menyamakan kita dengan Tok Sami lah pelbagai semua ni. Saya rasa mereka ni cukup teruk lah bagi saya. Saya tak mengajak tuan-tuan membenci mereka, tuan-tuan. Tapi mereka ni terlampau melampau dah, tuan-tuan. Itu saya beritahu. Sikit-sikit duk tag jabat agama. Patutnya pejabat agama tu kena selidik mereka ni. Berapa banyak ustaz-ustaz daripada kalangan mereka yang telah di-ban di setiap negeri lain, kecuali Perlis je lah, ha, di Selangor, di negeri Johor. Berapa banyak ustaz-ustaz mereka yang telah di-ban. Kenapa di-ban? Kalau rasa bampa betul, kenapa bampa di-ban? Cukup-cukup lah, cukup-cukup. Orang nak bertasbih ke, orang nak pakai ke apa ke, jadi dia tak syirik pada Allah. Hang tak ada hak, hang, hang nak cerita orang pakai tasbih apa, orang pakai tasbih kat leher ni tak dapat keredaan Allah. Tidak ada hak pada hang nak dapat, hang tahu ke hang
Hang siapa hang tahu, no? Redha ni main kat mana? Redha ni bukan kerja manusia. Redha ni kerja Allah, hak dia. Hak dia semua tuan-tuan. No, hak dia bukan hak kita tuan-tuan. Kita ni lemah tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Tak tahu apa tuan-tuan. Kita ni bodoh kelang tai saja. Mata ada tai, hidung ada tai, telinga ada tai, kuku ada tai. Semua bernajis dalam badan kita ni. Belagak apa lagi? Ha? Belagak apa lagi? Masuk dalam kubur ni makanan ulat kan, entah tak? Ha? Kita ni semua ni tu sudah pasal hebat sangat. Ha? Masuk dalam kubur ni makanan ulat, makanan cacing dia. Makanan lipan dia. Ha, masalah pemandu mabuk diam. Ha? Tak ada, mereka tak akan bangkit tuan-tuan. Ha? Macam-macam kita bangkit tuan-tuan, isu-isu, ha, berkenaan dengan umat Islam, berkenaan dengan rakyat. Mereka sangat. Tapi isu ustaz yang tak betul cakap, oh mereka tak faham sikit, bukan kata tak betul. Tak faham lah, entam. Bila kita bagi penerangan yang baik, oh ini ustaz ni nak pusing lah, cerita yang tu lah yang ni. Allahuakbar. Tahu lah tuan-tuan, yang banyak tak suka dengan mereka ni orang yang tidak tidak ada ilmu. Mereka tidak mengaji. Mereka rasa mudah ikut mereka ni. Nabi tak buat, kita tak buat. Oh, yang tak buat, yang tak buat, yang itu. Saya nak tanya balik. Saya nak tanya. Saya nak tanya kepada ustaz-ustaz yang kononnya mereka ikut sunnah. Adakah cara hidup Nabi SAW seperti mana hidup kamu hari ini? Saya nak tanya. Adakah cara hari ini kamu hidup hari ini, adakah sama bertepatan dengan cara Nabi hidup Nabi SAW? Adakah cara berpakaian kamu sama seperti mana cara berpakaian Nabi Muhammad SAW? Adakah cara penyampaian kamu, lidah tutur kamu sama seperti mana Nabi Muhammad SAW? Adakah cara kamu menyimpan janggut sunnah dan lain-lain lagi sama seperti mana Nabi Muhammad SAW? Tidak sama jawapannya. Kenapa? Kerana kamu juga tidak mampu melakukan sunnah dengan begitu banyak sekali. Kenapa? Diri kamu tak mampu. Sama lah kami pun. Kita pun tak mampu nak melakukan sunnah yang banyak. Melakukanlah sekadar yang mampu. Tapi jangan duk judge orang lain. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Ingat, no? Kita ni semua sama-sama tak betul, no? Tak tahu siapa yang betul sebenarnya ni. Saya nak tanya golongan awal, mereka rasa betul ke? Mereka rasa jamin ke masuk syurga? Ha? Mereka rasa jamin dah masuk syurga? Dah. Tak ada tuan-tuan. Kita semua tak boleh nak jamin kita masuk syurga. Hang baik pergi macam mana tak tentu. Kerja Allah ni, kerja bukan kerja kita. Seorang pelacur yang hari-hari melacurkan diri dia, yang hari-hari berzina, hanya sehat ambil ayak tuan-tuan, bagi tengok anjing yang dahaga, bagi minum. Allah Ta'ala kata apa? Syurga untuk wanita ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Hari-hari buat kerja yang jijik, hari-hari yang berzina, yang tahu memang dosa besar, tapi kerana satu perbuatan dia, hanya satu amalan yang Allah Ta'ala cinta dan redha, syurga lah selama-lamanya. Kita yang duk ni tunggang terbalik semayang duk cerita ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, tak tentu lagi pengakhiran dia pergi ke mana. Ha? Kita ni nak tahu orang ni kena tengok pengakhiran dia, no, ustaz ni. Ha? Ingat sikit, no? Jangan duk berasa kita hebat, jangan duk berasa kita semua, kita yang betul, no? Kalau hampa rasa hampa ustaz ni tak betul, pi jumpa muzakarah, no? Pi jumpa. Eh, macam saya tak puas hati hari tu dengar Abu Wardah tu, yang hari tu kita tuan-tuan tengok kecoh tu. Saya tak berasa puas hati dengan dia. Saya pergi cari dia, nak jumpa, nak muzakarah. Pesepa dia lari sangat teruk. Ha, dia kata kita, dia panggil kita, dia ajak macam-macam. Bila kita rasa tak berhati, kita nak pergi jumpa dia, kita nak muzakarah, nak tanya dia. Jangan tunjuk cawan biru tu, warna hijau okey. No? Kita nak pergi tanya dia pun dia lari. No? Ha, tu macam mana? Ha, sembang gonggang-gonggang. Kan? Allahuakbar. Insya-Allah, no? Ha, ni cawan ni tidak ada guna-guna dengan parti politik di mana, insya-Allah. Ya Ebon Para. Baman kita. Betul, insyaAllah. Nah, jadi itulah saja daripada saya tuan-tuan. Bukan saya nak beletiak apa pun tuan, tapi benda ni saya perlu bercakap tuan. Dan saya haraplah kepada anak-anak muda, bangkitlah kamu, mempertahankanlah ulama kamu. Inilah perjuangan yang betul. Tak usah nak jadi sangatlah, no, hak nu lah, hak ni lah, nak jadi gangster tak kena tempat.
nak jadi gangster ni, mempertahankan ulama ni gangster betul. Baru gangster Islam. Ni dengar saya cakap. Kita mempertahankan ulama, kita kita ni tak pandai mengaji, tuan-tuan. Kita tak pandai mengaji. Kita tak pandai ilmu. Saya sendiri tak pandai. Kita ni bodoh semua. Ha, tapi kalau kita boleh mempertahankan alim ulama kita, kita orang yang hebat. Ha, ini baru gangster. No, mempertahankan ulama, berani pergi depan, duduk depan alim ulama, ha, ini baru gangster. Ha, ini baru gangster Islam. No? Ha, ini baru mafia Islam. Ha, sebab apa? Dia berani mempertahankan alim ulama dia. Ha, dia berani mempertahankan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Ha, ini baru hebat. Ha, bukan yang hebat yang duk main kereta lagu tu, lagu ni semua tu apa, buah rambutan, buah apa, durian semua tu, tu semua tak hebat tu. Ha? Tak payah jadi aku tu. Ha? Duduk hadapan untuk guru kita. Ha? Kita tak pandai tak apa. Mana nak tahu kita, kerana kita mempertahankan untuk guru kita, barakah dia tu. Ha? Barakah daripada kita mempertahankan alim ulama, masuklah jiwa kita. Allah Ta'ala sayang kita. Kita ni hidup nak nak apa tuan, nak Allah Ta'ala sayang kan, nak Allah Ta'ala redha kan tuan. No? InsyaAllah. Saya dah di Penang, InsyaAllah. Nanti kita akan berjumpa di Kelantan, InsyaAllah. Esok saya akan ke Kelantan, InsyaAllah. Doakan esok, esok ada program untuk PM baju. Nanti kita buat baju balik nanti, InsyaAllah. No? Nanti esok saya akan berada di negeri Kelantan. Nah, jadi kita akan ada function di sana. Ada sedikit function Muay Thai yang ditaja oleh WMD. Jadi insyaAllah saya dijemput untuk ke sana. InsyaAllah kita akan jumpa di sana, InsyaAllah. No? Long Tiger, Long Tiger tak ada sini tuan-tuan, minta maaf. Tak apa, Long Tiger pun kita doa lah kat Long Tiger. No? Kita ni sama-sama semua buat dosa tuan-tuan. No? Allah Ta'ala duk tutup yang ni. Ha, kita ni Allah Ta'ala duk tutup. Jangan duk cerita, duk kira ulama-ulama parti politik. Saya tak mau cerita pasal tu. Kita cerita ulama yang tak berkenaan politik tuan-tuan, no? Kita ni semua buat dosa tuan-tuan. Allah Ta'ala duk tutup ya aib kita ni. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita ni, berselerak tuan-tuan. Ingat, ingat, jangan kita suka nak fitnah orang. Ingat itu insya-Allah. Tok malam esok tok pergi ke kat Muay Thai ya, insya-Allah saya pergi. Jadi insya-Allah pusat rawatan saya pun akan dibuka di Bidung, insya-Allah tak lama lagi dalam bulan 3 kita start operasi insya-Allah. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak datangkan rawatan untuk insya-Allah kita akan menyediakan perkhidmatan rawatan Islam insya-Allah. Tok. Duk pertahankan bosku. Tak, janganlah kita jangan campur politik. Politik pun memecah belahkan umat tuan-tuan. Bepilah dia nak parti PAH ke, dia nak parti UMNO ke, Bersatu ke, apa Putra apa ke semua tuan-tuan. Bepi kat depa lah tuan-tuan. Yang penting umat Islam bersatu tuan-tuan. Depa nak berbeza ideologi. Politik mereka bepi kat depa tuan-tuan, bukan kita kaya tuan-tuan. Kita duk pertahankan tentu hala politik ni, bukan kita kaya pun tuan-tuan. Mereka menang, mereka dah jadi kerajaan, mereka sapu duit depa tuan-tuan. Projek-projek boleh kat anak kroni kat kroni-kroni mereka ya, bukan boleh kat kita pun. Jadi kita jangan terlalu fanatik lah dengan politik-politik. Biar kita fanatik dengan tok-tok guru kita, biar kita fanatik dengan agama kita, biar kita fanatik dengan selawat Nabi Muhammad SAW. Itu lagi bagus. Gangster Sungai Bakat Bidung atau gitu. Bidung di Kedah, Bidung ni dia kena taik Bedung. Dia kalau taik Bidung dia tak boleh, dia Bedung, B-E-D-O-N-G. Baru dia sampai Bidung. Tapi orang Kedah panggil Bidung. Politik. Ya, tak soal lah, tak soal politik lah. Saya serabut pula dengan politik ni. Tok, pegangan akidah kita semakin pudar, banyak takut pada makhluk jalan ni. Ya, betul itu Pak Rab. Bedung, Bidung. Ada tang lain lagi kau? Bidung SP, ya Bidung SP. Bedung, Bedung ejaan dia, tapi orang panggil Bidung. InsyaAllah daripada dalam kami tadi, InsyaAllah nanti kita jumpa sama-sama. Dan saya pun lama dah tak mengubat orang ni, InsyaAllah saya pun, InsyaAllah saya kita akan berbakti pada umat Nabi SAW, InsyaAllah. Bidur Perak, bukan Bidung Sungai Petani, Kedah. Pusat rawatan Tok Singa tu dia tu, serata-rata Rashidi. Mana dah, mana dah. Ya, Rashidi pun tengok. Ni owner apa SRB. Bandar SRB Bandar. Serata-rata Rashidi. Dia dah beritahu lah pusat rawatan kat mana. Jadi insyaAllah kita akan jumpa. Nak nombor tu, saya bukan tak mau bagi. Sekejap lagi saya bagi, hampa telefon aku tak angkat. Jadi saya tak mau orang kata saya berlagak. Nanti kita main lah, kita jumpa lah insyaAllah.
Insyaallah. Doakan saya tu insyaallah. Mengapa orang yang sebab hadis palsu guna Nabi SAW korang tak mengamuk? Tapi bila si ajat, nampak dia masuklah, dia masuklah. Dia masuklah, dia masuklah. Kan? Dia masuklah, dia masuklah. Sekat baranglah benda-benda macam ni. Pakai fi'ikah muka pun tak nampak kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan, tu ramai ke golongan W? Terlampau ramai. Terlampau ramai sangat dah. Terlampau ramai sangat dah. Nonton dari Vietnam ni tu. Terima kasih Mustafa Acok. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu di Vietnam nanti no. Allah Ta'ala menjaga kamu, agama kamu di Vietnam nanti insyaAllah. Banyak-banyaklah kita berselawat tuan-tuan untuk orang yang sakit ni. Ni saya masuk buat perawatan no. Untuk pergi ribat ke jumpa Ustaz Muhyizzat. Dah. Esok saya tak dan. Esok yang saya tahu Ustaz Muhyizzat pergi kena pergi jabat agama di negeri Kelantan. Jadi saya minta kawan-kawan kita yang mana di Kelantan tu tolong support no. Tolong pergi duduk depan Ustaz Muhyizzat esok insyaAllah. Sambil bertakbir insyaAllah kebenaran kepada yang hak insyaAllah. Jadi saya nak cerita pasal kita bagi tu bagi nombor telefon janda tu. Jangan no. Jadi untuk masalah sakit ni no, dia utama oleh tuan-tuan banyakkan selawat Nabi SAW. Selawat yang pendek ya. Amalkan istiqomah. Jangan terlalu banyak. Sat lagi banyak tuan-tuan rasa terlalu berat tuan-tuan. Amalkan 100 ataupun 200 ataupun 313. Amalkan selawat 313 ni paling baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Zainal Muhammad wa ala Zainal Muhammad. Boleh belakang tuan-tuan. Selawat ni biarlah walaupun pendek tuan-tuan, tapi istiqomah. Tak banyak pun tak apa, tapi janji istiqomah. Tapi yang nak terbaik tuan-tuan, selawatlah sebanyak 313 kali. Sebab apa 313 kali? Sebab kita ambil sempurna tentera fi sabilillah di perang Badar sebanyak 313 yang mampu menewaskan tentera-tentera musyrikin yang begitu ramai, yang berkelengkapan yang cukup banyak ya. Dan Allah Ta'ala hantar pertolongan. Jadi kita selawat 313 ini kita niatkan, kita ambil semangat 313 perang Badar tuan-tuan. InsyaAllah bila kita selawat tuan-tuan, sihir-sihir ni akan dia akan jadi lemah tuan-tuan. Dan kemenangan insyaAllah. Kalau kita nak buat rawatan ni tuan-tuan kepada pesakit-pesakit juga, saya nak beritahu jangan kita, orang kata apa, kita mengharap sepenuhnya kepada perawat itu. Sepatutnya kita juga kena merawat diri kita. Pertama sekali, hubungan kita dengan Allah SWT. Dan yang kedua, kita tengok amal jariah kita tuan-tuan. Banyakkan amal jariah, bagi sedekah insyaAllah. Niat sedekah tu kita ambil duit tu kita letak, ya Allah, aku nak sedekah ni, dengan sedekah ni ya Allah, kau hilangkanlah segala penyakit. Ni ada hadis, hadis sahih. Kau hilangkanlah segala penyakit aku. Ingat, sedekah ni boleh menghilangkan segala penyakit. Jangan kita pergi sedekah tak lagu tu ya. Tak ada apa, rugi je. Tok nak tanya kenapa orang Jawa ni suka sangat sedap. Bukan orang Jawa tuan-tuan. Dia tak kira orang Jawa ke Minang ke Mamak ke apa pun tuan-tuan. Kan? Cina ke Hindu ke tuan-tuan. Bak sihir ni memang ada tuan-tuan. Cina pun kena sihir. Hindu pun kena sihir. Kadazan pun kena sihir. Mamak pun kena sihir. Melayu pun kena sihir. Semua kena sihir tuan-tuan. Cuma kita duduk di kepulauan Melayu ni tuan-tuan. Kita duduk di tanah Melayu ni, di tanah-tanah Malaysia, Indonesia ni, memang yang tukang buat sihir ni memang orang macam kita lah tuan-tuan. Kalau kita pergi duduk negara China tuan-tuan, kita akan tengok lah yang tukang buat sihir ni memang orang China. Kalau kita duduk negara India, kita akan tengok lah orang yang India ni akan buat sihir. Dia tengok majoriti lah tuan-tuan. Semua sama tuan-tuan benar ni. Sihir ni tuan-tuan, sihir ni dah lama wujud tuan-tuan. Dah lama wujud. Tapi WHO tak mengiktiraf sihir ni. Sihir ni daripada zaman dulu tuan-tuan. Tapi WHO tak bisa cerita bab sihir ni tuan-tuan. Bagaimana nak melawan sihir ni tuan-tuan. Tapi kita hari ni telah dipaksa mengambil booster air no? Saya tak tahulah orang yang nak paksa pasal booster air ni. Anak saya pun dia masuk macam-macam lah dalam produk tanya ni. Kan, anak saya pun cikgu-cikgu duk tanya dah untuk cucuk waksun-waksun ni semua tuan-tuan. Jadi saya dengan pendirian saya, biarlah anak saya tak sekolah pun tak apa no? Itu yang saya duk beritahu. Ingat sebab apa, vaksin ni bukan wajib kan?
Jadi saya mengambil kerana dia tidak wajib, maka saya tidak membenarkan anak saya untuk cucuk. Ha, itu saya punya pasal lah. Ha? Ha, yang mana nak pergi cucuk, bagi anak-anak hampa pergi cucuk, pergilah cucuk. No? Cukuplah sekadar kita yang cucuk, dah kita dah merasa dah sakit badan macam mana. Ha? Tak serupa normal, dah duduk jalan berasa penat. Ni kita nak pergi cucuk, anak kita, saya tak mahu. Sihir zaman Nabi Musa lagi. Lebih daripada tu lagi tuan-tuan, bukan daripada start zaman Nabi Musa. Sebelum tu pun ada lagi zaman. Ha? Sebelum zaman tu adalah berbagai-bagai khilaf-khilaf daripada ulama yang mengatakan, saya tak ingat dah sihir ni start pada zaman Nabi mana, tapi agak lama lah. Ha? Agak lama sihir ni, dia kemuncak dia tu cerita Harut dan Marut, cerita para malaikat Harut dan Marut, itulah kemuncak sihir kan. Dan ada lagi beberapa cerita insyaAllah. Tok saya WhatsApp tu, WhatsApp tak balas, minta maaf lah. No, minta maaf, WhatsApp ni terlampau banyak tu. Sebab tu saya nak minta, nak bagi mu telefon. Telefon yang banyak saya bukan nak dulu jawab tu. Saya manusia biasa macam tuan-tuan. No, ada waktu saya nak rehat, ada waktu saya nak buat kerja. Nah, jadi insyaAllah, insyaAllah. No, itu saya daripada saya. Jadi saya tak mau nak live banyak-banyak. Esok saya nak berjalan, nak kederak ke Kelantan. Doa-doa lah ke hamba insyaAllah. Tak payah duk cucuk lah, bukan elok pun. Tak tahulah, no? Masing-masing lah. Siapa nak bagi, saya tak paksa, saya tak menghalang siapa-siapa nak bagi anak dia cucuk. Tapi kalau anak saya tak bagilah. No? Nanti Tok cerahkan je, betul Tok saya dah lupa. No? Okay. Saya beritahu untuk saya, tidak menghasut tuan-tuan supaya jangan hantar anak tuan-tuan pergi cucuk. Tapi pendirian saya tak bagi anak-anak saya cucuk. Itu pendirian saya insyaAllah. Covid ni boleh dilawan dengan sihir tak tu? Bush. Dia Covid ni tuan-tuan, dia nak cerita macam mana pun tak faham, no? Dia adalah buatan tuan-tuan. Dia baru buatan. Dia satu perang saraf, perang kimia tuan-tuan. Dan Covid ni dia telah dibuat, dia telah dibuat dengan berbagai-bagai macam-macam dah teknologi ni, maka disebarkan. Dan Covid ni memang betul. Dan ada orang kena Covid ni sampai tahap-tahap teruk. Kita tak menafikan Covid ni tuan-tuan, tapi yang kita menggusarkan dan kurang berkeyakinan ni sebab dengan cucuk-cucuk semua tu. Ha, kita pening sikit. Sebab apa? Ada yang duk elok-elok pergi cucuk, pergi jalan pula apa, macam-macam jadi kan. Jadi kita benda ni sensitif sikit tuan-tuan. Nak cakap dalam live pun tak kena. Sebab apa? Mereka akan sekat live-live kita, mereka akan macam-macam kan. Jadi tuan-tuan faham sendiri sudah lah, no? Tuan-tuan dah tengok komen-komen orang tentang vaksin, tentang booster ni semua. Jadi kita, saya dengan pendirian saya cucuk tuan-tuan. Bukan saya tak cucuk, tapi nak melibatkan anak-anak saya, sorry ya. Perang biologi ya, betul itu Ikhmal Faiz. InsyaAllah. Baik, terima kasih Up527. Baik, saya bukan jual bandar tu, minta maaf. Mereka main bobos ya, minta tolong tu. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kita buat rawatan insyaAllah. Nanti kita buat rawatan dalam live insyaAllah. Ada masa kita buat. Dah ni saya tak berkesempatan lagi insyaAllah. Ni baju saya, memang saya design sendiri, design lah. Ni memang kita punya baju. Nanti kita akan buat keluar lagi keluaran, no, insyaAllah. Tok lama dah tak ada bersuara dalam NGO Pejuang Nusantara. Ada, saya dah ni sengat dalam Pejuang Nusantara ni. Sebab ada beberapa kes dalam tu. Ada orang-orang yang menjadi tali baut dalam tu. Sebab kita open. Bila kita open ni, ada orang-orang yang tak diundang masuk. Fahamlah apa yang saya cakap ni. Ada musuh dalam selimut yang telah masuk ke dalam grup Pejuang Nusantara tu. Jadi lepas ni kita akan buat NGO kita lebih cantik lagi dengan cara berdaftar, dengan cara ada yuran. Sebab kita bila kita buat free tuan-tuan, maka ramai yang masuk ni tuan-tuan bukan nak masuk betul-betul. Mereka masuk ni ada yang jadi tali baut, dan mereka ada yang musang berbulu ayam. Musang berbulu apa? Ayam berbulu musang lah. Apa? Tak tahulah, lebih kurang lah. No? Ya. Jadi, sebab tu saya sengat, Ustaz. Sedang buat proses, insyaAllah. Nanti kita akan jalan balik NGO kita macam biasa, insyaAllah. Bismillah, insyaAllah, insyaAllah. Anak-anak saya jangan nak paksa-paksa. Betul itu, lock 33. Aish, lock dah ni. Lock pun mana kan? Depa ni sejak saya duduk kawan dengan panda ni, depa kena masuk, depa duduk lock saja noh. Bahaya balik. Noh, jadi insya-Allah. Cantik tu, jual ke t-shirt? Dulu jual dah tuan, dulu jual dah.
Nanti kita buat lain insya-Allah. Nanti kita buat lain insya-Allah. Log 313. Nanti kita buat lain. Saya dah ada berbincang dengan SRB, kita akan join. Nanti kita akan buat baju yang sempoi tuan insya-Allah. Kowei ni agenda Wahabi kan tu. Tak tahu, jangan tuduh sampai teruk sangat. Kesian kat depa. Ayam berbulu ayam. Bukan. Ayam memang dia bulu ayam dah. Ni musang ni, musang berbulu ayam ke ayam berbulu musang, saya pun tak tahu tuan. Insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf daripada saya, kata-kata saya. Saya bercakap ni di atas, saya tak berasa tak puas hati dah pasal kita ni. Jadi saya minta ampun dan minta maaf. Dan saya nak beritahu kepada golongan Wahabi-Wahabi, marilah kita bersatu. Umat Islam ni wajib bersatu. Janganlah kita berpecah belah. Janganlah kita suka mencari salah orang. Salah kita, kita tak nampak. Cukup-cukup lah. Kamu nak bawa ajaran kamu, kamu bawa lah. Kamu rasa kamu betul, mau buat lah. Kamu rasa dengan ajaran kamu, kamu masuk syurga, buatlah elok. Jangan duk kata orang tu tak betul, orang tu tak betul. InsyaAllah. Negara kita ada undang-undang, negara kita ada ahli ulama, negara kita ada pejabat agama. Biarlah pejabat agama berajar. Jadi insyaAllah daripada saya mohon ampun dan maaf, saya ucapkan selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.